Iya, sebenarnya kan ini memulai ada sebuah tradisi di masyarakat kita sejak masa lampau, yaitu tradisi lodong. Lodong itu isinya adalah karbit, biasanya menggunakan satu pohon aren, dua pohon pakis, yang ketiga adalah bambu. Bambunya bambu ukuran besar, disebutnya bitung atau gombong. Ada yang menggunakan minyak tanah dan ada yang menggunakan karbit. Nah, sebenarnya tradisi ini merupakan bagian dari sejarah kultural Islam. Dulu ketika bulan puasa, bukan dulu aja sampai hari ini, hawanya itu ngantuk. Karena hawanya ngantuk, tidur siang hari. Agar mereka nggak tidur aja, itu biasanya dibangunin, dibikin ribut di kampungnya dengan menyalakan lodong yang suaranya mirip suara dentuman meriam. Ini ngingetin aja ada sebuah tradisi dan ini akan menjadi tradisi tahunan yang terus diselenggarakan di tempat ini tentunya dengan event yang lebih besar. Untuk tahun ini berapa yang mengikuti? Yang ini cuma 15 peserta. 15 peserta. Tahun depan nanti mungkin ada 100 yang kita persiapkan yang saling berhadapan. Ini sifatnya kan saya lihat apa sih kelebihannya, tahun depan bisa disebut perang-perangan. Jadi nanti tahun depan ada judulnya Perang Lodong. Jadi ini kan namanya tempatnya Cilodong. Lodong itu bambu sebenarnya. Oh, iya, jadi lodong itu bambu, nanti ada perang lodong. Jadi mereka saling berhadapan. Nah, dulu itu di sebuah daerah di Purwakarta ada yang biasa perang lodong, tapi waktu dulu kadang-kadang suka berlebihan, terus tawuran. Makanya dihentikan. Nanti dihentikan. Nah, sekarang dibuat dalam bentuk kegiatan festival. Ada hadiahnya, Pak? Ada dong. Ini? Ada, ada. Pokoknya istimewa, biasa. Domba, domba. Thank you.
Indonesia.